niku iso ngapiki wong. Nek ngapiki wong api niku pun biasa, Bu. Karena apa? Mayoritas awak dhewe niku prinsipnya seperti ini. Nek awakku apik karo aku ya apik karo awakmu. Nek awakmu elek karo aku ya aku elek karo awakmu. Ayo ngene apa mboten? Coba prinsip kados ngoten dirubah. Masih yo wonge api, masih yo wonge elek tetep di api. Karena apa? Kita tidak bisa merubah orang yang tidak suka dengan kita. Wong sing gak seneng karo awak dhewe, nek durung kereng pake ati, seneng karo awak dhewe nggih gak kira seneng. Paham apa mboten, Bu? Ibarate ngene. Masih yo wong iku, masih yo awak dhewe niki uapik gak tau ngelakoni kesalahan, tapi nek jenenge wong wis gak seneng, awak dhewe panggah ketok. Nggih napa mboten? Jadi monggo lah sing apik kabeh, ciri-cirine wong apik niku iso ngapiki wong elek. Biar apa? Biar populasi orang baik itu meningkat. Biar populasi orang-orang sing duwe hati nurani ini meningkat. Sakniki niku krisis wong duwe hati nurani. Napa malih kita tahu bahwa saudara-saudara kita itu diperangi, bukan diperangi, di jadi nek perang itu ada aturannya, Bu. Nek perang itu prajurit kali prajurit ibaratnya aturannya. Perang itu ada aturannya, tidak boleh menyerang rumah sakit, tidak boleh menyerang napa, Bu? Pokoknya ono aturannya. Nek niki kondisinya Palestina itu bukan diperangi, tapi diserang. Rumah sakit lho, Bu. Tanggone ngobati wong loro diserang. Bayangno. Arep ngobati teng pundi? Rumah sakit listriknya dipadamkan. Kata tiang meninggal gara-gara nopo? Nggih, listriknya mati. Gak ono sing damel nulungi tiang-tiang. Ibarat kata nggih, Palestina niku sudah diserang, difitnah bisa ngetek-entekan. Pun kula paringi gambaran mawon, gampangane ngeten. Niki nopo? Niki nopo? Coba sing semangat, niki nopo? Niki Palestina, niki Israel. Niki napa? Niki Palestina, niki Israel. Niki? Tisu. Israel ibaratnya, Israel niki nyawat tisu nang gone Palestina. Pluk. Palestina menang. Mboten balas. Walah. Diserang. Padha kaya jenengan nek didoni. Juk. Oalah. Biasane sing mriki lak ngoten nggih. Kaya jenengan moro-moro dikaplok. Plak. Oalah. Dadi Israel niku nyon sewu nggih, Bu. Israel niku nyawat tisu nanggone Palestina, Palestina menang. Oalah. Mboten to. Mantan mantan, data Israel nyawat tisu nang enak gune Palestina. Pluk, coba lah, muni pluk lah, pluk kayak gak gelem ayo. Israel nyawat tisu nang gune Palestina. Mantan mantan Palestina menang. Oh alah. Mantan mantan data Israel nyawat nyerang lagi ke Palestina, disawat tisu mana? Akhirnya apa? Akhirnya apa? Palestina ini punya prajurit pertahanan namanya Hamas. Sinten, Bu? Akhirnya Hamas melindungi diri. Napa? Nyun sewu Israel dibales titik. Disawati sumane. Mantun ngoten dadak Israel mengframing. Mengframing itu apa? Dibuat berita. Kilo Palestina menyerang Israel, orang-orang Israel dibom, akeh sing di anu pokoknya akeh sing diserang kalau Palestina, jadi di framing padahal sing garai di sini ku is bayangkan wis diserang, di fitnah, di framing katus ngoten, masya Allah. Makanya, Bu, awak dewe sebagai orang muslim nggih,
awak dhewe kan mboten saged tumut perang tenggene mereka. Kita enggak bisa ikut perang di sana. Awak dhewe enggak iso donasi uwakeh tenggene mereka, ngewangi kathah tenggene mereka. Minimal dari hal yang terkecil, jangan membeli brand-brand atau produk yang menyumbangkan hasil penjualannya kepada Israel. Jenengan ngomong niku paham napa menteleng iku kok? Paham toh nggih? Jangan membeli produk-produk yang di mana hasil penjualannya digunakan untuk membantu Israel menyerang Palestina. Lho Neng, kula mboten seperat napa mawon brand-brand atau produk-produk yang mendukung, Bu? Sak niki tenggene nek lare-lare paling nggih sampun semerat karena nggih cekelane nggih TikTok, cekelane nggih ngoten iku media sosial. Ibu-ibu, jenengan nyuwun tolong nanggone anake. Coba buka TikTok nanggone pencarian. Produk apa saja yang mendukung Israel? Make metu sedoyo pleng.